hujan adalah air yang jatuh dari langit, di mana ada sebagian daerah yang jarang sekali terjadinya hujan. Suatu daerah yang memiliki musim tropis sangat jarang sekali terjadinya hujan, sehingga menjadi sangat kekeringan. Hujan jatuh ke bumi karena awan terisi penuh dengan embun yang menjadi air. Dilansir dari National Geographic, di awan terdapat tetesan air yang muncul dari embun yang menguap. Proses terjadinya hujan dimulai dari sinar matahari yang panas menyebabkan adanya proses evaporasi. Air yang terdapat pada laut, sungai, atau danau akan mengalami penguapan. Hal itu karena panasnya sinar matahari. Proses ini disebut penguapan air yang sudah menguap akan menuju ke atas dan berkumpul dengan udara. Pada proses ini terjadinya perubahan suhu yang tinggi dan mengubah uap menjadi embun. Proses ini disebut dengan kondensasi embun yang lama-kelamaan menjadi banyak akan menjadi sebuah awan yang mengandung air yang sangat banyak setelah memiliki jumlah embun yang banyak, akan menyebabkan perubahan warna pada awan. Hal itu karena adanya air pada awan tersebut, air yang terdapat pada awan akan jatuh ke bumi. Hal itu karena air yang ditampung oleh awan sudah tidak muat lagi. Proses ini disebut hujan. Air yang jatuh di bumi akan meresap ke dalam tanah atau dapat mengalir melalui sungai. Air yang melewati sungai dan tanah akan menuju ke laut dan akan mengalami proses penguapan lagi. Hujan memiliki sejumlah manfaat, antara lain, dapat mengairi sawah, dapat memberikan tempat minum untuk hewan dan tumbuhan, dapat berfungsi untuk fotosintesis pada tumbuhan, dapat memberikan air kepada sumur. Jangan lupa ikuti terus channel Sanif Taya, dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan share. Terima kasih, semua doa Anda dan dukungan Anda sangat berarti untuk mengembangkan channel ini ke depannya. Sampai jumpa semua.